Jadi guru sangat mempunyai peran penting di dalam kehidupan kita. Saking mulianya guru itu disandingkan dengan kemuliaan orang tua kita. Abah dulu pernah bercerita kepada saya ingat, bahwa salah satu yang mendorong beliau, yang memberikan semangat support kepada beliau untuk berjuang datang hijrah ke Jakarta dari Banyuwangi dan membangun pondok pesantren itu karena titah gurunya. Karena beliau mengikuti apa yang disarankan, apa yang diperintahkan oleh guru beliau. Dan alhamdulillah berkat taatnya, takzimnya Abah kepada gurunya, alhamdulillah Abah sekarang sampai detik ini pondok pesantrennya masih berdiri, ada 12 cabang di seluruh Indonesia.